momol, aku mau naik. Alah! Pas momol. Oke, soalnya kenapa kita mengejar kamu? Kita ada bukti yang membuktikan bahwa kamu mengerahkan massa. Jadi provokator ya? Jadi provokator. Enggak mungkin. Kamu memegang mic dan massa semua memperhatikan omongan kamu. Oke, ini pink, ini putih, bos. Ya, tapi kan ini sebelum kamu ganti pink. Kak, gimana cara ganti pink? Nah, ini kamu masih Tommy, sekarang kan Kimberly. Tak asum. Ya, kamu enggak perspektifnya beda dong. Jangan gitu. Lagian juga kayaknya kalau cuma megang mic ini bukan provokator. Jadi? Kamu enggak tahu. Dia kan salah satu vokalis band terkuat di muka bumi. Apa? Band Samson Betawi? Bukan. Udah bukan. Dulu ya, dulu pernah di Samson kan. Makanya aku kok kayak kenal, ya ampun. Nanti abis dari sini mau kemana? Abis dari sini, mau kalau dikasih pulang ya pulang sih. Emang kenapa? Oh, iya. Emang kamu gak pernah lihat dia? Pernah. Dan dagang ya. Emang merah dong. Kamu centil banget sih, ngapain ya, nanya-nanya orang lagi ditahan. Ntar abis ini ikut aku ya. Emang gak bikin tembikar sama gerabah. Ada kegiatan yang lebih romantis gak? Kenapa mesti tembikar sama gerabah? Gak apa-apa dong. Kok rajin emang. Beda urusannya, gak kayak gitu. Coba-coba ada gitar tuh di situ. Kamu mau metik gitar apa metik aku? Oh. Ya kan namanya orang. Pain dipetik lu dimasukin plastik. Ini kenapa aku. Yang di situ mukanya seram sekali? Mana? Siapa? Jadi gimana? Kamu tuh gak boleh kayak gitu lagi ya. Lu juga harus negornya lebih tegas lagi dong. Lu lembek banget kalau gua goda-godain dia gimana sih, Sun? Dia udah jelas-jelas ini tersangka. Gue ini tersangka. Surya, tolong dong. Ya, Anda itu gak boleh yang namanya melakukan tindakan elasan. Masuk. Kalau tetap di sana. Tugas cewek-cewek di kantor ini mulai enggak profesional kalau misalnya tersenyum yang paling ganteng. Apaan sih? Nih, lebih tegas dong Surya. Iya, kalau gue udah gue gimana sih? Gue melihat dengan mata kelapa kopior sendiri. Sendiri. Lapa kopior mata lu lumer. Bisa-bisaan ya. Kita kan lagi interogasi. Siapaan? Tadi nanya kenapa kabur, kok aku gak diajak? Itu apa? Aku masih mending Hesti. Loh kok jadi ke gue? Gue mau ngajak apa tadi ngajak ke dia tuh? Ngajak bikin tembikar. Sini kamu. Ini kamu. Ini. Keluarga kamu udah nitipin kamu ke aku. Aku kasih mereka 500.000. Buat bantu. Ya udah, nanti sama bapak-bapak polisi ini ya. Jangan kayak gitu lagi ya, nggak boleh kabur ya. Iya. Nggak boleh kabur. Sana. Kasih ketegasan aja maksudnya. Ini lagi minyak mie kari ayam. Kamu tuh. Sana, awas ya. Dan ada lagi kayak gini. Rasa membantu aja. Asar. Takut banget deh. Ini kasus apa nih? Pembakaran pos polisi ya? Iya, orang ini dicurigai sebagai penggerak massa alias orator yang memprovokasi sampai terbakarnya. Bajunya aja beda. Tapi ini Anda. Memang itu saya. Ya. Baru lagi. Silakan kemana? Ini tersangka yang tadi. Sudah di sampai mana tadi pertanyaannya? Belum ada yang ditanyakan. Belum ada yang ditanyakan. Bam subidu bidu bam. Bam subidu bam bam. Bam subidu bidu bam bam. Bam subidu bidu bam bam. Gue udah dibikin operan gue di sini toh. Bam subidu bidu bam bam. Hey kau Bams, apa kabarmu? Kok baru datang ke sini? Katanya kamu bersalah, aku mau interogasi. Bam bam. Bam subidu bidu bam bam. Jawab. Bam subidu bidu bam bam.
Jawab apa nih? Bamsu hidup hidup bam bam. Kenapa kamu bisa tertangkap oleh dia? Kamu dituduh menembakkan polis polisi. Sekarang apa bertanggung jawabanmu? Apakah itu aksimu ingin bikin rusuh? Semua! Bamsu hidup hidup bam bam. Bamsu hidup hidup bam bam. Bamsu hidup hidup bam bam. Hei kamu jangan macam-macam sama polisi. Kita ini tidak tembang pilih-pilih kasih. Kalau kamu bikin salah aku aja sih. Jangan sampai nanti kita berhasil. Bamsu hidup hidup bam bam. Oh yeah. Bamsu hidup hidup bam bam. Bamsu hidup hidup bam bam. Bamsu hidup hidup bam bam. Wendy. Kamu mahasiswa pakai baju pink. Hati-hati nanti kamu makan pink. Hati-hati ditanya jadi pengen kencing lah. Gua bingung terusnya apa. Bamsu hidup hidup bam bam. Oh yeah. Bamsu hidup hidup bam bam. Bamsu hidup hidup bam bam. Bamsu hidup hidup bam bam. Abang-abang polisi, aku bamsu cuma ngecas HP. Bamsu hidup. Makanya gue jadi bingung. Kenapa gue disangka ngebakar pos? Hey, bamsu hidup hidup bam bam. 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 Terima kasih semuanya, terima kasih. Kayak drama musikal ya. Yang tadi dibuang kan nggak? Diulang coba kurang-kurang. Bams bernama asli Bambang Reguna Bukit. Dulunya ternyata adalah mantan manusia terkuat di bumi. Ya. Samson. Ya. Dan Bams ini selalu menghadapi permasalahan atau menanggapi sebuah pertanyaan itu selalu dengan tertawa dan tersenyum. Begitu. Apa itu karena tempat kelahiran Anda itu adalah di Ottawa? Oh, jadi Anda tertawa. Iya. Oh. Masuk juga, masuk juga. Ya. Masuk juga. Mungkin. Tapi Bams ini ternyata anak mami rupanya ya. Oh iya. Karena di setiap pot... Mampir, Bang! Karena... Udah, Pak. Karena di setiap foto IG-nya ini ada foto dia dan mamanya. Nah, apa hal yang membuat kamu tidak bisa lepas dari mama kamu? Ungkapkan 3 kata untuk mama. Karena kebetulannya adalah hari Semen se-Indonesia. Ada urusannya sama hari ibu. Oke. Nih. Nah, ini dia. Nah, nyokap gue tulus. Kuat. Tulus, penyanyi tulus. Bukan. Oh iya. Sifatnya tulus. Hati-hati di jalan kan dia bilang itu.